Profil silsilah Habib Umar bin Hafidh, gurunya ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil silsilah Habib Umar bin Hafidh, gurunya ulama Indonesia. Profil silsilah Habib Umar bin Hafidh ini hanya secuil cerita tentang salah satu guru dari beberapa ulama yang ada di Indonesia. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dilahirkan pada hari Senin 27 Mei 1963 Masehi. Habib Umar kini tinggal di kota Tarim, Yaman, di mana beliau sebagai pemimpin Darul Mustafa dan berbagai sekolah lain yang telah dibangun di bawah manajemennya. Beliau berperan aktif dalam dakwah agama Islam, sedemikian aktifnya sehingga beliau meluangkan hampir sepanjang tahunnya mengunjungi berbagai negara di seluruh dunia. Ayah beliau bernama Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus bin Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman sampai naik ke atas hingga Al-Faqih Muqaddam hingga Sayyidina Husain, sang cucu dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Habib Umar sedang menemani ayah beliau untuk sholat Jumat, ayah beliau diculik oleh golongan komunis sehingga beliau yang masih kecil sendirian pulang ke rumah beliau dengan masih membawa sorban milik ayah beliau. Dan sejak itu ayah beliau tidak pernah terlihat lagi. Di antara murid-murid Habib Umar bin Hafidh adalah Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo, Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Khiyat Tegal, Ustaz Mutahar Ridho Pundiana, Ustaz Ahmad Idris Palembang, Al-Habib Quraish Baharun Bangil, Habib Ja'far Bagir Alatas Jakarta, Habib Jindan bin Novel bin Jindan Jakarta, Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid Jember, Habib Anis bin Husain Alatas Pekalongan, dan Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawwa Jakarta. Dan masih banyak lagi murid dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dengan mengetahui profil silsilah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh dapat menjadikan kita lebih mencintai dan menghormati para ulama. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.